Bukan, bukan tempat-tempat pi hotel, hotel tu duduk. Semua yang perempuan dalam hotel semua tu duduk. Pekerja semua tu duduk. Di hotel ngaji Quran. Cari satu hotel kat Malaysia ni ngaji Quran. Hotel mana ni mau? Ni hotel ngaji Quran. Marawi dalam tafsirnya menyatakan bahawa golongan yang mahu menakutkan orang beriman itu terdiri daripada syaitan yang sebenarnya melalui bisikan-bisikan. Bisikan ni tuan-tuan, dalam konteks kehidupan kita ialah diistilahkan mendatangkan keraguan. Kerja mendatangkan keraguan ni kerja syaitan. Tok Imam, Tok Bilal di empat negeri dipanggil datang kursus. Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siang. Siapa penceramahnya? Mahathir Mohamad. Apa kerja Mahathir Mohamad dalam ceramah dia? Dia kata jangan kawan dengan Cina. Cina ni dari Singapura. Singapura dulu dari PAP. Kemudian dia datang ke Malaysia. Dia buka di AP. Depo ni Cina, chauvinistik gitu. Balik Tok Imam tanya, tak betul juga. Ya Allah, Tok Imam, Tok Imam. Tok Imam tepe ni, dah mahu tak tahu nak pergi juga. Dia mendatangkan keraguan. Ini kerja siapa? Yang kita jenis angkat takbir kan, Allah, Allah, pejam mata, betul cerita, Allah. Itu syaitan lah tu. Syaitan misi tak sah, tak masuk lagi ni. Allah. Dalam konteks yang besar, pilihan raya. Kita nak pergi mangkau yang tak pada Allah Ta'ala. Ya. Tak syaitan, buat keraguan. Kita tak pada hukum Allah. Tak syaitan, buat keraguan. Tuan-tuan, dalam konteks kehidupan kita ni, ada benda sunat, ada benda wajib, ada benda haram. Semayang, ada semayang wajib, semayang hak, semayang sunat. Puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunat. Infak, ada wajib, nama zakat. Sama dia bayar, RM7 seorang. Kemudian ada infak sunat. Ni, sekarang ni dah, dah tahu. Tentang bayar lah. Dari dulu ada, ada orang, dari dulu sampai hari ni, sampai dah tak tahu bila, dia biru je. Tukar lah. Biru naik tarak hijau. Oh, teori. Haji, ada haji wajib, ada haji sunat. Dalam konteks taat pada merokok, ada tak konteks taat pada merokok yang sunat? Ada. Tak ada. Wajib, haram. Sama ada yang wajib maupun yang haram. Kalau mau ayat kita suruh benda yang diharamkan oleh Allah, haram dan itu tak boleh. Tapi kalau disuruhnya kita mengikut sunnah Nabi Al-Quran, tak ada hukum taat pada mak bapak yang sunat, tak ada. Yuk pergi kedai. Nah, ini arahan sunat dah. Pergi kedai. Encik, taat pada suami, ada tak sunat? Ada tak ada? Tak ada kan? Suami kata balik nikah, buat teh. Yuk abang, itu sunat. Ha, ada. Sunat ni maknanya tuan buat sendiri lah. Tak ada. Selagi suami suruh benda yang ikut Quran ke sunat, jalan. Wajib ikut. Walaupun hati kita benci kan. Dalam konteks jihad, ada tak sunat? Eh, apa mana sunat? Nak buat, buat. Tak nak buat, apa? Kalau buat, dapat pahala. Eh, dalam konteks jihad, ada tak sunat? Cerita sikit. Jihad tu dua. Jihad kecil, jihad besar. Atau istilah yang digunakan Nabi, Zongul jihad, jihad yang paling besar. Itu sebab orang beriman, dia mesti berjihad. Sebab hukum jihad tak ada sunat. Mana tahu hukum dan mengaji banyak, ada pula jihad sunat. Jihad paling kecil, Nabi kata menyisihkan duri di jalanan. Buang duri di jalanan. Buang yang menghadang orang jalan.
oleh Musa ialah menegakkan kalimah Allah. Hukum sunat pada jihad tak ada. Balik rumah letak tangan dia dari. Ha. Macam mana? Ni besok nak mangkau ni, hari mengundi tu ada 15 kenduri. Semua kenduri kena tinggal. Kena pergi mangkau. Lepas tu pergi dah kenduri. Sebab dalam konteks jihad tidak ada hukum sunat. Pergi kenduri ada hukum haram pada yang lapor. Tak boleh pergi. Yang wajib dekat, jauh, sunat. Tapi pada pergi nak memangkau tu tak ada hukum yang sunat. Sebab tuan-tuan ini kena jelas. Jangan tuan-tuan pula awak nak pergi umrah. Ya, tidak, tidak. Tinggal ke umrah. Ada orang sibuk bulan 3 nak pergi umrah. Eh, pergi dah bulan 5. Apa pergi bulan 3? Ni nak makau ni. Itu sebab tuan-tuan kita faham lagi. Apa yang kita faham lagi? Nabi itu tak duduk di Mekah. Mekah ni lubuk segala pahala. Tapi Nabi tak duduk di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Baca KTP dapat 190 pahala ni. Pasal apa 190? Nabi kata harfun 10 kebajikan, asyara. Satu huruf 10 kebajikan. Sahabat Nabi tanya alif lam mim. Nabi kata alif lam mim bukan harfun, bukan satu huruf. Alif harfun, wa ulam harfun, wa mim harfun. Alif lam mim 30 kebajikan. Membaca bismillahirrahmanirrahim di Mekah, di tanah haram, di masjid haram, satu huruf 100,000 jumlah yang nak dicatat oleh malaikat, 1.9 juta pahala. Nabi duduk Mekah, duduk mana? Nabi duduk Madinah. Takkan Nabi tak tahu? Ini buat perbandingan umrah ke mangkau. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi bulan 3, saya cadang tangguh pergi bulan 5. Nabi tak duduk di Mekah. Nabi pindah ke Madinah. Pasal apa Nabi pindah ke Madinah? Pasal nak menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita pergi Mekah, tinggal Mekah. Bayangkan. Pandai tak pandai tu? Jangan. Kalau dia tuan-tuan nak ke Mekah, kita tak halang. Pi bulan 5, pi bulan 6, pi bulan 7, pi bulan lain. Jadi dalam konteks keragu-raguan ini akan datang pada kita. Siapa yang meletakkannya? Syaitan. Bila syaitan, kita baca kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas, yang mendatangkan waswas tu minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia. Jadi kerja mendatangkan was-was itu ialah kerja jin dan manusia yang mereka pegang wali mereka ialah syaitan. Ini takut. Tuan-tuan bayangkan segala macam ni sebagai protektor, perlindungan daripada bertahu dah goyang negara ni, dan peramal-peramal politik antarabangsa mengatakan bahawa Malaysia ni akan berobok pemerintahannya. Apa dibuat? Dia yang dibuat ialah Petronas dia nak kawal semua sekali. Supaya semua kepentingan satu skor mereka tu kekal. Apa yang kan? Ini kira orang kata ibu segala pindahan raya ni pindahan raya 13. Ada SMS sampai ni. 30 bulan 3 2013 itu tarikh nak mangkau. Dia pun kata Datuk Butir tak betul, tapi SMS tu sama. Mari Cina TP, dia kata bukan Cina TP ni kan kuat judi.
Ujian bom diri. Tak betul itu. Tapi kita jangka apa? Teka. Kita back dengan 13 bulan 3 tahun 17. Oh, itu dia. Ini 13 bulan 3 tahun 17. Tak tahu lah betul tak tahu. Memang satu kita tak tahu. Jadi yang mendatangkan bisikan itu adalah jenis manusia dan jenis jin yang wali mereka ialah syaitan. Yang kedua kata al-Maghribi dan tafsirnya manusia, iaitu orang fasik, orang munafik yang tidak mau kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga menyebabkan mereka dalam kerugian. Yang kedua, jenis kedua yang mendatangkan aspek bisikan syaitan pada manusia, jenis manusia munafik. Manusia munafik ni macam mana? Penampilannya Islam, penampilannya beriman, hatinya menentang Islam, hatinya menentang Quran, hatinya menentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu sebab Al-Quran sebutnya, apa tu'minu Nabi Ba'dil Kitab wa takfuru Nabi Ba'd. Ni jenis manusia munafik. Apa tu minu Nabi Ba'dil Kitab? Apakah kamu beriman dengan sebagian kitab? Wa takfuru Nabi Ba'd, dan kamu kufur dengan sebagian yang lain. Ini munafik. Kamu nak semayang, kamu nak puasa, kamu nak zakat, kamu nak haji, kamu tanam pada peraturan Allah. Ini munafik. Nak dibetulkan. Kalau adil dan pandangan itu dalam konteks kehidupan kita, dibetulkan. Jangan kekal dalam konteks ini demikian. Sebab ini munafik. Tak setuju dengan peraturan Allah. Tak setuju dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tuan-tuan, dalam konteks kehidupan orang beriman, berat. Pasal apa? Orang beriman nak terima semua Quran. Bukan mudah. Nak terima hukum Allah, nak terima jihad, nak menegakkan hukum Allah, bukan mudah. Ramai yang tewas. Makcik-makcik nak terima poligami. Ni ujian. Tengok dalam konteks hukum Allah. Bunyi ayat sama dia. Ya ayyuhallazina, ayat hukum Allah tu datang dulu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum al-qisas. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas. Datang ayat wajib puasa, bunyi macam mana? Sama je. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ni dua kutiba ni dalam Quran ni, itu je. Itu je ayatnya. Kutiba, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas qisas, kamu tak nak. Diwajibkan atas puasa, kamu tak nak. Orang yang membeza-bezakan ayat Quran, munafik. Ini nak dibetulkan, tak boleh. Itu sebab hidup orang beriman pun berat. Itu sebab ganjaran dia dah syurga. Pasal pun nak terima semua yang Allah telah punya. Sedangkan hawa nafsu dia memberontak tu. Itu sebab ditewaskan tuntutan hawa nafsu tu dengan ilmu. Yang ini kena beriman. Habis cerita. Pagi tadi buka kitab Qanun Jenayah Syariah. Dia pun minta keluar suruh pulak satu tempat. Kitab tu biar ingat